Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan menyambangi kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Anies disambut langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Anies Baswedan datang ke kantor DPP Partai Demokrat Kamis petang. Anies dan AHY kemudian menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah elit Partai Demokrat, Nasdem, hingga PKS yang tergabung dalam tim kecil. Usai pertemuan, Anies mengaku bersyukur Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS telah mengutarakan sikap politiknya untuk mendukung dirinya maju sebagai bakal calon presiden. Sementara AHY meyakini pertemuan yang digelar merupakan bentuk kesolidan tiga partai politik untuk menjalankan berbagai misi bersama. Pertemuan sore ini dituan rumahi oleh Mas AHY, kami sampaikan terima kasih. Dan ini adalah bagian dari perjalanan kita ke depan, bahwa makin solid, makin siap untuk langkah-langkah ke depannya. Tadi acara berjalan dengan sangat baik, cair, dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan. Insya Allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari tiga partai politik, ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Demokrat, solid.